Selamat datang di channel Wadaw. Tujuh petala langit menyuruh namanya. Tujuh petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahasia. Hilang di dunia tiada jejaknya. Kurun demi kurun silih berganti, sehingga ia ditemui kini. Pada zaman dahulu, di suatu tempat yang jauh, terdapat sebuah kerajaan bernama Indraloka, aman dan makmur. Diperintah oleh seorang raja yang baik bernama Raja Indra Sakti. Beliau memerintah dengan adil dan benar. Tetapi di mana ada kebaikan, kejahatan pasti akan datang. Mereka datang dengan pantas dan kejam. Raja bersiang dan tentaranya membawa dia menceroboh istana. Menceroboh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Demi menyelamatkan kerajaan, Raja Indra Sakti coba membangkitkan kembali kerisnya, tapi nasib tidak menyebelahinya. Dia berlawan habis-habisan, tetapi Raja Bersiong tetap menewaskannya. Dan merampas mahkota Indraloka. Apabila semuanya seakan kehilangan, Kris bangkit berkilau dengan megah. Ia hilang dari istana dan meninggalkan perut terbakar pada wajah Raja Bersiong. Tidak dilihat, dan tidak didengari oleh lagi. Prolog rumah Opa, pengembara baru bermula. Wah, opah, seronoknya cerita tuh, cerita lagi. Betul, betul, betul. Ceritalah, opah, ceritalah. Dah, pergi, kemas bilik tuh, bersepah-sepah. Pergi kemas bilik tuh dulu. Baik, opah. Halo, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Upin Upin ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini atau dengan konten ini, sebaiknya kalian klik tombol like dan tombol subscribe-nya teman-teman. Oh ya, kalau kalian mempunyai saran untuk konten selanjutnya atau untuk video-video selanjutnya teman-teman, kalian boleh komen di kolom komentar. Di sini tadi kita diperintah oleh opah dan Kak Ros untuk membersihkan bilik kita. Ayo kita ke bilik kita. Di mana bilik kita? Di sini. Nah, kita harus bersihkan ini ya. Nah, sekarang kita sudah selesai berkemas. Dan sekarang kita pergi ke tempat opah lagi untuk mendengar cerita itu lagi. Orang kejap. Iya, Kak. Lupa pula nak beritahu. Tok Dalang telepon tadi. Nak minta ke orang tolong dia kemas store. Ya, store atau ada macam-macam barang. Apa-apa aja lah. Lepas siap, balik terus, ingat. Sekarang kita pergi ke tempat opah dulu sebeluman kita ke rumah Tok Dalang. Oh, nak dengar cerita lagi ya.
Sekarang kita sudah selesai mendengar cerita dari Opa, sebaiknya kita sekarang lanjut ke rumahnya Tuk Dalang. Mana selipar aku? Upin, tengok itu. Rambo pakai selipar kau. Rambo, bagi balik selipar aku. Kampung Dirian runtuh, tangkap ayam itu. Rambo ini kenapalah suka ambil selipar aku? Hahaha, mesti sebab kau macam ayam. Is kau nih, jom tangkap dia. Rambo, kau di mana? Selipar aku kau pakai itu. Jom tangkap Rambo, aku nampak dia lari dekat raban dia. Oh, ternyata Rambo ada di dekat rabannya ada di mana ini? Di dekat rumah Tuk Dalang. Oh, ternyata di sana dia. Tuh dia. Cepat, nanti dia lari. Jaga kau Rambo. Kita tangkap Rambonya. Wah, Rambonya ternyata sudah lari beneran. Mana dia? Rambonya di mana ini dia? Oh, ternyata ini ada tanda seru di sini. Kita coba tekan. Ah, ternyata itu dia Rambonya. Dia lari lagi. Kita tanya Ipin lagi. Ah, alah, dia terlepas. Cepat cari dia, kata Ipin. Mungkin dia ada di semak-semak lagi. Coba kita lihat di semak-semak, ternyata tidak ada. Coba kalau di sini, di belakang ini ya, di pokok pisang, anjay. Pokok pisang. Ternyata dia tidak ada juga di sini. Rambonya juga tidak ada di sini, di rabannya juga dia tidak ada. Mungkin dia ke area lain nih. Aku rasa dia berada di area lain. Coba kita ke area lain. Bisa nggak ya kita ke area ini? Coba cek. Ah, ternyata bisa. Ternyata Rambo berada di area yang berbeda, teman-teman. Kita tanya Ipin. Wah, lajunya Rambo. Mana agaknya dia menyorok? Kata Ipin. Ya, kemana Rambo ini ya? Kita coba, kita di sini kita cari. Tanya Ipin lagi, di sini ada. Ipin ada di mana-mana, anjay. Wah, lajunya Rambo. Ternyata dialognya sama saja seperti yang tadi. Coba kita lihat di sini. Di sini ada Ipin lagi, kita tanya lagi. Wah, lajunya Rambo. Mana agaknya dia menyorok? Dialog yang sama. Ini rumahnya Tuk Dalang mungkin. Mana ini Rambonya? Ini apa nih? Coba kita pergi tunjuk kepada Opa. Wah, di sana ada kawan-kawan kita. Ipin, tengok, kawan-kawan semua dekat situ. Apa yang dia orang buat tuh? Jom. Jom. Hei, kawan-kawan, kau orang buat apa? Upin, Ipin, kita orang tengah pikir apa nak main. Jom kita main kejar-kejar. Main masak-masak yuk. Kita tengah cari Rambo, dia main sorok-sorok. Sorok-sorok, saya suka. Ho, kamu semua mesti tak dapat cari saya. Saya hebat main sorok-sorok. Haha, oke, Upin, Ipin, kau kena cari dulu. Tak akan menang punya. Boleh, jom cepat. Loh, kok mereka jadi main sorok-sorok? Selepa Upin, mereka cari atau tidak ya? Wah, mungkin mereka tidak mencari selepa Upin. Mungkin mereka lupa. Main sorok-sorok. Guna kayu ria untuk menggerakkan Upin. Mencari kawan-kawan, tekan A bila jumpa mereka. Ayo, sekarang kita mencari mereka. Di mana kawan-kawan? Ini siapa ini? Kita coba lihat. Hah, dapat juga. Oh, ternyata itu Esan. Kita sudah jumpa Esan. Sekarang kita, ini siapa ini? Kita jumpa lagi satu ini. Siapa ini ya? Mail atau Fizi? Wah, ternyata salah, itu Susanti.
Kita cari lagi yang teman-teman lainnya. Kita sudah dapat 2. Oh iya teman-teman, kalau kalian sudah menonton video ini sampai sejauh ini, sebaiknya kalian klik tombol like dan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan kalau kalian mempunyai saran untuk channel ini ke depannya teman-teman, jangan lupa juga untuk kalian kasih sarannya dengan cara komen di kolom komentar. Oke teman-teman, ini siapa ini? Ada satu lagi ini ya. Coba kita lihat siapa ini. Ini dari suaranya ini teman-teman, ini seperti Fizi ini. Coba kita kan ternyata benar teman-teman. Alah, jumpa pun ke Fizi. Sekarang kita cari mereka. Kita sudah dapat Susanti, Fizi, sama Esan. Sekarang kita cari Mail dan teman-teman yang lain. Nah, ini siapa ini? Ini siapa ya? Kita coba lihat, mungkin ini Esan atau Jarjit. Wah, ternyata ini Mail teman-teman. Wah, kita cari lagi. Kita sudah dapat 4 teman-teman kita. Kita sudah menemukan keempat teman-teman kita. Kita cari yang lain lagi, di mana mereka menyoroknya atau bersembunyinya teman-teman. Kita tidak menemukan mereka. Ini ada Jarjit ini. Jarjit, 1, 2, 3, kau ketemukan Jarjit. Anjay. Marvelous, hebat kamu, kata Jarjit. Sekarang kita tinggal mencari Mei. Di mana Mei bersembunyinya? Anjay. Hello Mei, di mana kamu? Aku mencarimu. Anjay. Wow, ternyata si Mei-nya bersembunyi di sini. Kamu jumpa kapal, pergi tunjuk opa. Ntar ya, kita mendengarkan cerita opa lagi. Kita cari kawan-kawan kita dulu ini. Di sini kita menjumpai Mei. Kita coba ya, apakah ini benar-benar Mei? Oh, awak jumpa saya, kata Mei. Berjaya, asik. Ya, beri tepuk tangan teman-teman. Beri tepuk tangan. Hehehe, seronoknya. Lihat tuh itu, Upin masih tidak menggunakan selepah. Tadi ada Rembo lewat. Jumpa dekat rumah Tok Dalang nanti ya, kata mereka. Dan Upin, Ipin pun mengejar Rembo. Dia masuk ke dalam reban tuh, cepat. Upin, aku rasa tak sedap hati lah. Angsa menganas. Lari Upin dan Ipin. Dan jangan biar angsa menangkap kamu. Wah, akhirnya teman-teman, kita bisa menghindari dari kejaran angsa tersebut. Asik, wadaw. Tekan untuk berjaya atau untuk maju. Nasib baik Ipin. Tengok tuh. Jangan harap kau dapat lari lah kali ini, Rembo. Tuh di sana ada Rembo. Babak terakhir Rembo, tangkap ayam itu. Jangan biar Rembo lari. Baik, balik sleper aku. Buk 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 buk, kata Rembo. Apa kau cakap? Tangkap dia Upin. Ternyata kita sudah menangkapnya. Berjaya. Sih, kita sudah menangkap Rembo dan Rembonya pun tertangkap. Ah, kata Upin dan Ipin. Dapat, kenapalah kau suka curi selepar aku, Rembo? Ih. Pintu buka.
Bilik stortok dalang. Eh, bunyi apa itu? Rimbu ini habis bulu ayam masuk mulut aku. Ipin, kau dengar tak bunyi itu? Dengar apa, Upin? Bunyi macam dari stortok dalang. Jom tengok. Ini ada ini ya. Kamu jumpa mangkuk, pergi tunjuk opa. Kita dapat mangkuk untuk melanjutkan cerita ya, teman-teman. Mereka pun masuk ke rumah Tok Dalang. Bersambung. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja prolognya teman-teman ya. Buat kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, tombol like-nya juga ya teman-teman. Kalau kalian mempunyai saran untuk videoku selanjutnya teman-teman, jangan lupa kalian untuk komen di kolom komentar. Oke, bye-bye.